Perkenalkan, gue Yosafat. Gue Chelsea. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menemani kalian semua ibadah Natal pada hari ini. Betul, kita bakalan temenin kalian, jadi stay tune, jangan kemana-mana. Nah, Chels, aku mau nanya, Chels, suka duka kamu apa sih pada Natal hari ini? Suka duka Natal di tengah pandemi, ya. Sukanya itu karena lebih punya banyak waktu di rumah, ketemu keluarga. Kalau dulu kan mungkin kalau udah pulang kantor, pulang kuliah, pulangnya udah sore, udah malam. Tapi dukanya mungkin kalau biasanya kita suka ada Christmas dinner, jalan-jalan keluar, udah gak bisa lagi. Kalau lu gimana? Kalau gue sih sukanya benar, kita bisa banget kumpul bareng sama keluarga, makan, sharing cerita. Nah, cuman dukanya kita gak bisa kasih kado bareng, kumpul-kumpul, jabat tangan, dan saling berbagi cerita. Kasih gitu kado sih. Ya, kode? Ya kalau mau kasih boleh lah. Kontak nomor Yosafat. Canda-canda Yosafat nih lagi gitu kok. Oke. Okay. Anyway, ngomongin soal keluarga nih. Speaking about family, emangnya lu ada rencana apa nanti Natal sama keluarga? Nah, rencana keluarga pada Natal kali ini mesti gue pergi ke luar negeri. Okay. Cuman karena kita penerbangan dibatalin, semua peraturan pemerintah kita harus melakukan PSBB. Nah, sehingga semua kita harus dibatalin dan harus postpone gitu sih. Tiket hangus? Hangus. Gak bisa diundurin? Gak masalah, tetap. Gak protes? Gak usah protes. Gak usah protes. Oke, gak apa-apa kalau begitu. Udah ya, Yosafat. Gak usah basa-basi. Daripada kita berlama-lama, mending kita kasih tahu deh, Charles, peraturannya apa aja. Oke, sekedar reminder nih buat kalian. Reminder. Bukan peraturan, nanti dihukum, gak dihukum, gak ada yang dihukum. Reminder, teman-teman, karena ibadah udah mau mulai, ayo gondang kalian semua bangkit berdiri, keluar dari kamar kalian, keluar dari kasur kalian, ganti baju, pakai parfum, pakai deodoran, mandi dulu kalau bisa biar wangi. Nah, teman-teman, intinya ayo hormati kehadiran Tuhan pada ibadah kali ini, meskipun ibadahnya online tapi tetap sama-sama menyembah Tuhan. Sama-sama menyembah Tuhan. Nah, daripada kita berlama-lama, langsung aja yuk kita selamat beribadah ibadah Natal pada hari ini. Shalom JC. Gimana kabarnya hari ini? Kita mau bersuka cita, amin. Amin. Sebab kita tahu Yesus datang, Yesus lahir, Yesus mati dan bangkit buat kita semua. Yes. Mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami mau bersuka cita. Kami tahu bahwa Engkau telah berkorban bagi kami. Dan ini saatnya Tuhan, kami mau merayakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup bagi kami. Dan biar kiranya hari ini kami boleh memberikan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita mau katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami. Untuk kami, Dia mati untuk kami,
Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama kita mau nyatakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, punya raja yang hebat. Amin. Amin. Sekali lagi coba di rumah katakan amin. Amin. Haleluya. Boleh teman-teman yang di rumah kalau masih duduk boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan. Katakan Dia adalah raja yang hebat. Mari teman-teman kita nyatakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Kelengkuklah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darahmu yang bebaskan kami. Mari kita menyembah Tuhan. Biarlah segala panji kami serahkan padamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Dulu sekarang selama. Kau berkuasa atas segalanya.
rasakan haleluya. Haleluya. Kekeluargaan menurut gua itu partnership, yang mana di dalam keluarga kekeluargaan itu harus ada yang namanya damai sejahtera gitu. Jadi menurut gua damai sejahtera ini menjadi inti untuk bisa kekeluargaan itu menjadi unity, lebih bisa nyaman gitu kan, dan lebih bisa mengerti satu sama lain untuk bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar yang untuk mereka bisa lakukan gitu. Jadi menurut gua itu penting banget. Kalau menurut gua, yang salah satu penting juga di dalam komunitas ada sukacita. Sukacita itu memberikan suatu perasaan gembira dan juga ikut mendukung dan mendorong secara tulus akan pengembangan diri, proses pendewasaan yang teman-teman kita alamin. Dan ketika kita punya sukacita, otomatis di dalam komunitas kita pasti punya damai sejahtera. Kalau menurut gua, di dalam suatu komunitas itu, di mana kita bisa mengembalikan kembali pengharapan kita. Karena seringkali dunia ini menawarkan banyak hal yang cukup menyulitkan, sampai pada akhirnya kita menghilangkan pengharapan. Dan di situ kita perlu komunitas untuk membawa kita bangkit lagi dan mendapatkan pengharapan kita kembali. Menurut gua, poin penting dalam komunitas itu adalah kesabaran, yaitu tidak mengeluh ketika punya teman ataupun komunitas yang sekiranya tidak sesuai dengan harapan lu. Kalau menurut gue, di komunitas itu tuh pasti kental banget dengan rasa kekeluargaan. Nah, apa sih yang bisa bikin rasa kekeluargaan itu kental banget tuh? Salah satunya itu kasih. Jadi tuh di dalam keluarga tuh biasanya kita saling mengasihi satu sama lain, saling negor tapi dengan kasih, nggak perlu jeles-jelesan. Pokoknya kalau ada kasih dalam satu komunitas, itu pasti komunitas jadi nyaman banget deh. Oke, halo semuanya. Halo. Iya, jadi hari ini kita konsepnya agak beda dikit ya. Betul, harus beda dong. Iya nih, jadi kok kalian lihat nih kan udah kayak podcast-podcast gitu. Asik. Walaupun ada videonya. Iya. Cuma ala-ala gitu lah ya. Kekinian lah ya. Kekinian. Iya. Nah, nggak, tapi emang hari ini kita konsepnya agak beda dikit. Karena nggak kayak khotbah gitu. Okay. Tapi lebih kayak ngobrol-ngobrol aja sih. Di antara Konito dan saya Ditya gitu ya. Kalau kalian tahu mungkin jadi gue ketua JC di Interon, dan kalau Konito ini sebenarnya ketua youth CK7. Iya. Tapi juga pegang ketua youth Interon juga. Oh, ini emang hambanya yang sangat diberkati ya. Semua-semuanya jadi lebih melebar lama-lama ya badannya. Iya betul sekali. Nah, ini mau ada pandangan sedikit aja sih. Okay. Dan mungkin aku kan lebih di JC nih. Betul. Lebih tahu anak-anaknya, range umurnya yang kita SMP SMA, mungkin Konito yang lebih ngerti pandangan dari anak-anak youth. Yeah. Kan. Nah, terus ini juga sebenarnya kalau kalian tahu, ini asal kalian tahu aja ya. Kalau ngomong soal kepribadian pun ini yang satu ini ekstrovert banget. Baru ketemu aja 5 menit ngobrol dikit udah langsung jadi sahabat kali. Iya, betul. Nah, cuma kalau yang ini satu ini lebih introvert. Iya. Kalau aku ambil tes aja ya, gue ya. 95% introvert. Oh ya? Sunken introvertnya aku kalau ketemu orang enggak nyaman gitu kalau baru. Lama-lama kayak. Kalau gue kebalikan memang. Kalau gue tuh pernah tes malah terlalu introvert. Jadi yang main kayak semuanya kayak waduh. Nah, ya. Nah, by the way, hari ini temanya itu soal Christmas table. Oke. Okay. Oh, apa tuh Christmas table? Okay. Nah, kalau table itu kan ngomongin lebih ngomongin soal kayak apa ya? Sebuah kedekatan kayak misalnya nih lu makan sama keluarga satu meja yang sama. Kalau misalnya apa makan ngobrol segala macem ya, lu meja ngopi, itu yang menyatukan kita, mendekatkan kita semua gitu kayak. Iya, betul. Jadi ngomongin Christmas table ini hari ini kita ngomongin soal komunitas lebih tepatnya sih hari ini. Kayak gimana ada yang namanya kekeluargaan di dalam komunitas. Betul. Nah, ada berapa poin ya hari ini kok ya? Betul. Yang kita mau bahas. Kurang lebih ada 25 poin hari ini. Oh, banyak banget ya. Enggak ada, enggak ada waktunya. Iya, iya, iya. Nah, tapi hari ini kita mau bahas aja sih. Kayak apa sih yang selama ini banyak anak muda ya kayak alamin dalam komunitas gitu. Masalah-masalahnya mereka. Ya. Kita mau bahas gitu kayak gimana sih kayak kita bisa lewatin semua masalah-masalah itu gitu lah. Mungkin enggak semua, cuma mostly masalah yang umum lah. Yang most people
hadapin, most anak muda hadapin pada saat mereka masuk ke sebuah komunitas. Betul. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja kalau gitu. Oke, boleh. Nah, apa tuh kok? Yang pertama kok? Yang pertama mungkin ada masalah banyak sekali anak muda gitu ya. Hmm. Kalau kita lihat masuk kul itu pilih-pilih. Oh iya, iya, iya. Karena kadang-kadang mereka ngerasa, aduh, kul gua kurang asik nih gitu kan. Kul gua kurang asik ke sini gitu kan, di sini kurang asik, terus mau pindah gitu kan. Oh, iya. Bilang gembalanya kayak aku enggak bisa deh Kak gitu, mau pindah gak gitu cocok, pas. Gitu. Ya, pada saat pindah ketemu masalah lagi, ngerasa enggak cocok segala macam gitu. Pindah lagi. Pindah lagi segala macam. Nah, itu kan memang masalah yang mungkin kita sering hadapi dan kita sebagai apalagi kalau gembala kul gitu ya, pasti kan sering menghadapi anak-anak yang kayak males deh segala macam, kurang asik. Nah, kalau menurut Adit, gimana nih kalau misalnya ketemu kasus anak-anak yang ngomong kul gue kurang asik nih kok? Nah, kalau menurut Adit gimana? Menurut aku pribadi nih ya, sekarang gini dulu, kita harus lihat dulu sebenarnya tujuan dulu kul itu apa. Nah, betul. Iya nggak sih? Iya. Kesana dulu, karena most of people yang seperti tadi yang kalau Nito jelasin, itu adalah orang yang menurut aku mereka udah salah konsep dulu nih soal ikut kul itu buat apa. Kalau misalnya lu cuma nyari asik-asik doang dan segala macem, sebenarnya lu nggak usah ikut kul. Berarti sebenarnya ya, tujuannya ya, Dit ya? Iya, tujuannya kalau lu cuma mau asik-asik, ya lu sama teman-teman lu aja nongkrong keluar segala macem, kan bisa. Cuman ikut kul itu kan soal bertumbuh, iya nggak sih? Betul. Dan menurut aku nih, gini kayak istilahnya kita kan nggak bisa pilih keluarga kita itu siapa. Betul. Dan menurut aku yang namanya komunitas itu harusnya konsepnya yang benar ya, itu adalah sebuah keluarga dalam Kristus juga kan. Yang lebih dekat daripada dibanding ibadah ya. Ini komunitas, ini ngomongin komunitas. Lebih intim ini lah ya. Lebih intim, lebih intim kekeluargaan. Jadi kayak kalau keluarga, ada saat dimana gini loh, kayak Tuhan taruh kita di sebuah keluarga, dan kayak Tuhan cuma nyatuin kita, dan Tuhan cuma nyuruh gini, kasih satu sama lain. Love each other, mau gimana pun dia gitu. Dan ada saat kayak gini loh, kayak istilahnya, apa ya, Tuhan taruh orang-orang di sana bukan yang asik-asik doang. Ada yang asik-asik, tetap harus asik-asik segala macam. Cuman tujuannya ada kadang Tuhan justru kasih yang orang-orang yang malah bikin kita kesel di sana. Dalam komunitas itu. Yang justru ini yang agak-agak apa ya? Konsepnya harus perbaikin sini dulu. Ada orang mikir kayak, ah, ada orang ngeselin nih. Gue pindah aja deh. Enggak suka gue di sini sama nih orang. Tapi sebenarnya coba deh kalau kita mikir. Kalau emang tujuan kita untuk bertumbuh, sebenarnya Tuhan taruh dua orang di sana untuk suatu tujuan lah. Karena menurut gue yang namanya komunitas, ya banyak, ada banyak banget tipe orang, ada banyak banget masalah yang mungkin kita harus lewatin bareng-bareng, dan salah satunya itu orang ngeselin gitu kan, Tuhan taruh gitu kan. Dan yang dimana ya istilahnya kita saling mengikis satu sama lain, kita saling menajamkan satu sama lain. Menurut aku sih itu dulu sih kok. Iya sih, kalau dari sisi gue ya, dari anak-anak youth juga ya, sebenarnya kan Jesse sama youth juga umurnya gak terlalu beda jauh ya. Yang pertama, lu udah jawab semua, gue udah bingung mau jawab apa gitu ya. Tapi sebenarnya memang pengalaman gue gitu ya, ini pengalaman pribadi ya. Gue dulu juga pernah awal-awal masuk PPW, gue ditempatkan di kul, dan kul gue itu isinya berlima sama gue. Dan mostly empat itu adalah yang sudah bapak-bapak. Waduh. Bapak-bapak udah berkeluarga dan gue... Ini udah bapak-bapak juga gak? Belum, men. Belum, masih muda. Udah, tapi lagi menuju nih. Ah, iya. Iya kan? Nah, teman-teman, waktu itu gue juga ada dihadapkan dengan gue satu kul isinya bapak-bapak semua gitu. Dan jujur, pertama kali gue masuk tuh kayak, wah, salah kul nih. Aduh, gak asik, gak enak gitu ya. Tapi ternyata gue belajar, ternyata di situ walaupun mungkin seakan pertama-tama gue rasa gak asik, gak enak gitu ya. Tapi ternyata gue dapat sesuatu pelajaran berharga. Ternyata ada hal-hal yang tadi lu bilang. Kita masuk itu kita bukan tujuannya bukan untuk cuma asik-asik, tapi tadi proses. Proses betul, itu tuh ketemu yang nggak enak juga kadang-kadang ya kan. Nah, justru dari hal-hal itu gue, pengalaman gue ya, gue belajar banyak hal. Ternyata ternyata gue bisa banyak belajar hal yang mungkin sebelumnya nggak bisa gue dapetin kalau gue cuma nongkrong sama anak muda doang. Betul, kan? Nah, kalau diterapkan di cool youth yang sekarang ya teman-teman, gitu yang gue rasakan banget tuh gini. Pasti dalam satu kul nggak mungkin semuanya harus menyenangkan hati lu. Oke, iya, betul banget. Ya kan, sama seperti keluarga lah. Keluarga kan, ya namanya keluarga gitu ya. Pasti kan ada yang sifatnya beda, ada yang bisa clash, berantem, nggak enak gitu. Ada yang ribut, berantem gitu. Tapi lu harus tahu sesuatu, dia keluarga. Betul. Dan nggak bisa lu pecat keluarga gitu kan. Iya. Nah, kul itu, gue bilang gitu sama kayak Adit ngomong ya, itulah tempat dimana lu diproses. Tempat dimana diproses, kalau lu ketemu orang yang nggak enak, bersyukurlah, nggak enak kan aku bersyukur karena apa? Justru Tuhan kasih lu kesempatan untuk lu diproses, iya, kan? Bener-bener. Dan justru dari situlah kedewasaan lu bisa dinilai. Dan gue percaya kalau misalnya lu bisa, mungkin lu ketemu orang yang nggak enak. Misalnya gue satu kul sama lu, gue rasa nggak enak banget hard feeling sama lu gitu ya.
justru apa yang gue lakukan adalah gue harus deket sama lu. Hmm, gue harus buka pembicaraan, gue harus samperin duluan, jemput bola lu, gue ngomong sama lu duluan. Supaya apa? Karena kadang-kadang sebenarnya masalah itu muncul kenapa? Karena satu, kurang ngobrol aja. Ya kan? Karena diem-dieman, ya kan? Miskomunikasi. Miskomunikasi, gue nganggap lu gini, lu nganggap gue begini. Tapi saat gue udah ngobrol, ya asik-asik aja. Karena gue percaya waktu kita rukun, seperti Firman Tuhan kan, Firman Tuhan juga bilang ya, dalam Mazmur 133 ngomong gini kan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara semua diam dalam kerukunan gitu ya. Ayat 3 bilang gini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Dia satu sih. Kalau lu bisa menciptakan kerukunan dalam kul, bisa menciptakan damai sejahtera dari Tuhan dalam kul, pasti berkat mengalir. Justru disitulah proses dimana lu bener-bener bisa ditempa, bagaimana walaupun Tuhan menempatkan orang yang gak enak, yang gak asik menurut lu, tapi itu jadi proses untuk lu. Terus yang gue rasain sih. Oke, bener, komunikasi itu penting ya sebenarnya. Banget. Kadang emang gak, paling gak ngerti, belum ngerti lebih tepatnya. Belum ngerti, karena emang gak ada komunikasi. Karena yang ngomong, mungkin kon itu lebih pengalaman pacaran pun juga sama dong ya. Oh iya, kan? Betul sekali. Gitu kan? Kenapa anak situ? Iya. Harus ada obrolan dulu supaya saling ngerti gitu. Betul. Kan? Sebenarnya komunikasi sih. Dan satu sih sebenarnya, jangan gengsi. Wah, itu iya. Kadang sering banget loh gengsi loh. Iya loh. Kalau lu gengsi misalnya lu merasa benar, biasanya kan gitu kan. Enggak usah jauh-jauh deh. Gua sering kayak gitu dulu kok, gitu kan. Kalau gua merasa benar, pasti gua gengsi tuh ngomong. Dan saat gua gengsi enggak mau ngomong, dia juga gengsinya udah selesai. Udah selesai. Enggak akan ada namanya kerukunan, enggak akan ada namanya bisa kekeluargaan. Cuma dibutuhkan kerendahan hati untuk ngomong segala macam. Kalau ada masalahnya udah ngomong aja gitu. Dan enggak ada habisnya ya kayak gitu. Enggak ada. Gitu. Oke lah. Dan mungkin bisa kita lanjut ke topik berikutnya Ya kayak. Ini sebenarnya ada suatu hal yang sering banget anak muda hadapin juga. Oke. Kayak punya temen. Waktu lagi senang-senang, kayak ada gitu kan. Kayak wah seru banget nih, asik banget. Tapi kan gue lagi susah nih, hilang semua. Kagak ada. Bahkan bukan hilang, malah mereka yang buat gue susah gitu mungkin gitu. Malah mereka yang buat gue sakit hati dan segala macem. Terus ujung-ujungnya waktu gue lagi susah, waktu gue lagi dalam masalah, gue kayak berasa gue sendirian gitu ngadepin ya. Padahal harusnya kayak, ayo lah kan di komunitas, harusnya lo ada buat gue dong gitu. Harusnya jadi tempat yang dimana justru pada saat gue ada masalah, gue bisa kabur ke sana. Nah, sering banget nih yang anak-anak muda ngalamin seperti itu, yang buat mereka kayak, ah komunitas malah begini gitu lah, gue lagi susah malah ada gitu kan. Untuk komunitas gimana tuh kayak gitu? Gue percaya ya, cool, komunitas ya, tempat lu semua ada gitu, itu adalah sebuah bengkel. Bengkel itu bukan tempat orang, bukan showroom. Showroom itu lu dipajang sesuatu yang baru, keren, sempurna gitu ya. Tapi kalau bengkel itu adalah tempat masuk mobil rusak, motor rusak, semua rusak. Dan di bengkel lah diperbaiki. Gue percaya itu cool itu sebagai tempat di mana lu diperbaiki, diproses, bahkan belajar. Nah, kalau ngadapin orang yang istilahnya kan lu kayak, lu waktu seneng-seneng sama gua ya kan, giliran susah kok lu semua gak ada gitu kan. Itu pertama gini sih, kalau yang gua lihat adalah gini, itu adalah justru itu adalah kesempatan lu untuk bisa belajar dan ngerti mana yang benar-benar saudara, mana yang bukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya yang lebih penting bukan soal itu, tapi yang lebih penting gini, justru itu adalah tempat lu belajar. Saat temen lu lagi susah, lu jangan begitu. Ngerti ya? Gue kalau di, gue sampai sekarang gue masih belajar. Tapi gue setiap didapetin, misalnya gue dikasih hal yang gak enak sama orang, itu gue bukan tempat gue untuk mengeluh, tapi disitulah gue coba untuk terima, gue ngerti, gue gak dendam. Tapi tempat pembelajaran gue, saat gue menghadapi orang yang sama seperti gue lagi hadapin sekarang, gue gak seperti dia. Ngerti kan? Ngerti. Jadi tempat dimana justru gue untuk sama-sama bisa peduli. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu di Markus 2:1-5 gitu ya, gue bacain dikit ya, boleh ya? Gak apa-apa ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia, Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Satu orang lumpuh nih ya, digotong oleh 4 orang. Nah, ya kan? Nah, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka,
bukan iman satu orang lumpuh doang, iman mereka semuanya. Ya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kesannya mungkin yang diampuni itu cuma satu orang itu doang. Karena kenapa? Karena kan dia yang lumpuh, dia yang menghadap Yesus langsung gitu kan, ya. Tapi firman Tuhan bilang gini, Yesus melihat bukan cuma imannya satu orang itu, tapi teman-temannya juga. Tapi iman juga mereka gitu. Walaupun tanda kutip ya, mungkin yang saat itu lebih diuntungkan adalah si orang lumpuh itu. Bahkan kalau Adit baca ayat selanjutnya, itu orang-orang melihat, oh orang itu bisa sembuh. Iya. Tapi yang orang lihat itu bukan orang teman-teman yang di loteng, bukan. Tapi cuma siapa? Satu orang lumpuh itu doang, ya kan? Iya. Tapi itu hasil dari kerjasama bersama-sama. Iya kan? Nah teman-teman, gue belajar gini sih, saat lu lagi ngadepin susah segala macam gitu ya, mungkin lu perhatiin orang, mungkin kita sama-sama rangkul orang, mungkin lu tanda kutip tidak diuntungkan gitu ya, ya kan, mungkin tanda kutip lu nggak dilihat orang banyak, lu tidak sebagai pahlawan mungkin ya, tapi tenang teman-teman, sama-sama seperti hati ini bilang gini, ternyata yang Yesus lihat itu bukan cuma iman satu orang itu doang, tapi mereka. Betul, justru di mana lu bisa belajar, disitulah Yesus melihat. Gitu sih kalau yang gue belajar, dan juga memang di youth kan juga tahu sendiri, anak youth kan juga kadang-kadang banyak masalah, bahkan pekerjaan ya kan, pandemik juga banyak pekerjaan gitu, banyak masalah pekerjaan, maksudnya masalah di pekerjaan gitu ya kan, masalah agak grogi men, dingin aslinya ya kan, ya kan, masalah di pekerjaan gitu kan, dipecat segala macem gitu kan. Kadang-kadang mungkin gue gak bisa bantu, okay, gue kasih pekerjaan lu, atau gue kasih lu uang 5 miliar, gak bisa, siapa gue, ya kan? Tapi dengan gue perhatian, gue tanya dia, gue bantu dia cariin pekerjaan, ya kan? Itu udah sangat amat menolong. Dan gue percaya Tuhan juga melihat iman gue, lihat iman temen gue juga, dan pasti akan jalan dibukakan. Kalau gue sih gitu kok dari youth, kalau Adit gimana? Kalau menurut aku ya kok ya, terkadang masalah seperti ini terjadi, kadang ada masalah keterbukaan. Kenapa aku bilang gini? Karena gini, terkadang kita mikir nih, kita berasa kayak kayak aduh gue lagi susah, nggak ada yang tolong gue, padahal sebenarnya realitanya adalah karena lu nggak cerita. Lu dari sisi orang yang menderita, gue dari sisi menderita ini kan gue dari sisi menderita ya, okay, ya, jadi karena ini mungkin dari pengalaman pribadi ya, karena aku orang introvert. Jadi aku ini tipe orang yang gimana ya, lumayan mandiri kali ya dibilang. Lu simpen mandiri. Semua dong ya? Simpen. Kalau ada masalah, kalau ada apa-apa simpen, kalau ada apa-apa simpen. Tapi pada saat udah titik kayak aduh udah gak tahan banget nih, dia biasa kayak aduh gak ada yang tolongin gue apa segalanya. Padahal sebenarnya karena gue gak cerita aja gitu kan. Apalagi gue tipe orang yang lumayan cuek, ya kan. Dan mukanya, raut muka juga gak pernah beda gitu loh. Gue lagi gimana pun flat gitu kan, ya. flat. Jadi kadang juga ya orang gak nyadar juga gitu loh. Tapi terkadang kita kita expect orang untuk bisa baca pikiran kita. Sedangkan gini, ayolah gak gitu caranya. Kayak yang Konita tadi udah bilang juga di poin pertama soal komunikasi, di sini penting banget gitu loh, untuk kita bisa kasih tahu, kita bisa ceritain. Dan kalau emang ada masalah, it's okay untuk minta bantuan, iya gak? Pada saat itu, memang kalau misalnya ada komunitas kita yang kita tahu kita ada di dalam sana, ya kita minta bantuan gitu pada saat kita lagi dalam masalah gitu kan. Dan makanya komunikasi, kayak tadi komunikasi itu penting. Kayak kita kasih tahu nih, banyak cerita, banyak kasih tahu, kayak gue orangnya kayak gini loh, gini-gini segala macem. Keterbukaan lah ya. Keterbukaan, dan jangan kayak kita istilahnya, ini masuk ke poin berikutnya ya sebenernya, bisa sekalian lanjut juga kan. Kayak sering banget, banyak anak-anak muda masuk ke dalam komunitas, tapi sebenarnya yang masuk bukan dia. Terus? Tapi cuma topengnya doang. Okay. Nggak terbuka di dalam sana. Sedangkan kalau nggak terbuka, untuk apa lu masuk ke sana? Karena istilahnya ya nggak tahu, mungkin ada faktor, ada orangnya yang takut. Takut maksudnya kayak gimana ya? Takut kalau dirinya yang asli ditolak. Ini poin yang lumayan terkadang anak-anak muda ini di JC ya, di JC. Tapi mungkin anak-anak itu juga ngalamin gitu menurut aku. Kayak merasa aduh takut nih kalau misalnya gue ditolak. Gue merasa kayak eksistensi gue bener-bener diabaikan, diacukan sama orang. Sekali gue ditolak, sekali gue terbuka gitu loh. Tapi sedangkan kalau misalnya kita hanya gak berani terbuka, kita gak akan pernah tahu sebenarnya. Kita gak akan pernah tahu itu. Dan kalau misalnya kita aja gak berani ambil step itu untuk terbuka, kita gak akan pernah tahu. Padahal sebenarnya kita takutkan sebenarnya
nggak seperti apa yang kita pikirkan, nggak seperti apa yang kita pikirkan. Tapi makanya juga ya kita harus lihat-lihat juga ya nggak sih, yeah. Kita harus pilih-pilih juga gitu lah. Kita terbuka sama siapa? Makanya itu kita harus lihat tuh apa ya orang yang kita terbuka sama siapanya itu siapa gitu, yeah. Istilahnya. Apakah dia orang yang kita bisa percaya? Yeah. Apakah dia orang yang kita tahu apa ya bisa bimbing kita, bisa tuntun kita? Ke jalan yang benar gitu ya, bahasa rohaninya gitu kan. Nah makanya poin ini menurut aku penting banget yang namanya keterbukaan. Sebenarnya nyambung sih sama poin terakhir. Poin terakhir kan kita mau bahas tentang saudara atau imposter gitu ya, benar kan? Iya. Kan kadang-kadang kan kita mau terbuka tapi lu saudara atau ternyata lu malah ntar musuh imposter, gua ya kan? Musuh gua dari belakang iya, gitu kan segala macam kan. Nah tapi yang gua belajar satu hal sih, kalau tadi kan Adit ngomong kan dari sisi orang yang tanda kutip memang pingin terbuka, maksudnya si personnya itu kan. Nah kalau gua bahas juga dari sisi kita sebagai anak-anak kulnya, apalagi yang sudah gembala kul, ya kan, wakil gembala atau apapun juga yang sudah lama lah senior di kul gitu ya. Satu hal sih yang gua belajar gini sih, kita harus bisa menerima keburukan seseorang. Oh. Kita harus bisa belajar menerima kalau orang itu nggak semuanya sempurna. That's gitu a good kan. Point. Ya kan? Kadang-kadang kan kita kan gini loh, justru kalau lu yang namanya saudara, ya kan, ya balik lagi sih, saudara mau misalnya ya amit-amit gitu ya, lu punya saudara yang misalnya sampai penjahat kelas kakap, ya kan, bandar apapun gitu, pokoknya jelek banget, tapi tetap namanya saudara, ya kan? Bagian itu bukan hakimin dia, tapi tetap rangkul dia. Justru dengan rangkul dia, dia bisa balik, bener kan? Yeah. Nah, dari teman-teman gue bahas dari sisi gembala kul, pengerja segala macam gitu ya. Pasti kita akan mengalami, kita menerima orang-orang yang mungkin nggak sempurna, bahkan masalahnya complicated banget. Okay. Nah, jangan kita punya sikap menghakimi gitu. Kadang-kadang kita kan suka gitu kan? Dia udah ngaku nih, tapi kitanya sikapnya kayak ngejudge, bilangin dia, lu nggak boleh gitu, lu salah gini. Kalau lu ngejudge dia, akhirnya dia akan kabur mental. Tapi kalau namanya saudara, lah itu kalau misalnya, nah, kalau lu lakuin seperti itu, kesannya lu baik. Tapi sebenarnya lu menjadi apa? Lu jadi kayak tusuk dia. Karena kenapa? Dia tuh luka. Yang lu lakuin tuh bukan lu judge balik, lu salah, lu dosa, lu masuk neraka. Bukan. Tapi apa? Lu rangkul dia. Orang-orang yang luka itu cuma butuh satu, cuma butuh dirangkul. Pada saat dirangkul, mereka akan dengan sendirinya, mereka akan mulai terbebati. Dan akhirnya mereka bisa membuka hati untuk melihat Tuhan. Iya kan? Yang penting kan lagi nih sih menurut gua, kalau ada orang yang bermasalah dalam kul, itu harus kita obatin lukanya dulu. Jangan langsung dikasih resep untuk lu harus berubah, harus baik, harus gini. Nggak bisa, karena kenapa? Lagi sakit. Ya kan? Nah, kalau lu jadi saudara, itu gimana? Ya lu harus bisa untuk rangkul dia. Kalaupun dia bisa salah lagi, tetap lu rangkul. Jangan udah salah, misal lu bilangin, dia salah lagi, lu tinggalin. Ya jangan. Ya kan? Ya itu sering kejadian sih seperti itu sih. Kayak, apa ya, berasa kayak, nih gue udah umbarin apa masalah gue, bukan umbarin sih, cerita masalah gue segala macam, minta masukan segala macam, udah kayak cuma sesi konseling gitu, gue ngobrol selesai udah kayak berasa kayak ya udah kayak sih gitu kan, cuma pada sebenarnya yang benar adalah gimana ya kalau ngomong soal komunitas, ya lu istilahnya kayak lu hidup bareng gitu loh, mungkin agak ekstrim yang ngomong hidup bareng, cuma maksudnya ini kayak ya lu sering-sering lah kayak pergi bareng, ngapain bareng, dan itu yang buat kita apa ya namanya proses perubahannya justru pada saat kita sering-sering mengalami kontak itu gitu, sering-sering ngobrol, sering-sering pergi bareng, sering-sering ngelakuin apa bareng, dan di sana kayak ada proses yang bikin kita kayak ya gue tahu ada seseorang yang masih sama gue nih, walaupun gue dalam sisi susah nih, nggak cuma waktu konseling doang gitu, biasa kayak konseling doang, tapi gue tahu kalau akan ada sama gue gitu kan. That's why kenapa deh, tadi kan awalnya kita bahas soal meja mulu kan, ya kan, karena lalu perhatiin deh kenapa di kedai kopi pasti ada meja, ya kan, karena kenapa? Disitulah, di meja itulah tempat ngobrol. Istilahnya gini, dengan meja itu kita terikat untuk ada di situ. Dan kalau Adit perhatiin, kalau gue pernah baca kayak misalnya kayak tempat kopi, kedai kopi terkenal gitu ya, kalau lu perhatiin pasti mejanya nggak mungkin besar-besar kayak meeting, enggak. Pasti mejanya bulat kecil. Itu kenapa? Supaya bisa lebih dekat, lebih intim. Lebih intim. Saat lebih intim, akan keterbukaan itu akan ada. Ngobrol enak kan segala macam. Nah, kalau memang tadi kita bahas soal meja-meja di awal dan ada juga ngomong tadi soal keterbukaan segala macam, justru di komunitas itulah tempat tanda kutip meja kita. Dengan lu stay di meja, enggak enak kalau lagi itu tiba-tiba lu main HP, pasti akan garing. Betul. Tapi kalau lu bisa ngobrol terus, lama-lama akan keterbukaan ada. That's why kenapa jadikanlah sama seperti tadi temanya, jadikanlah
komunitas kalian itu sebagai tempat meja untuk sama-sama gitu kan. Itu sih kalau dari gue ada. Mungkin tambahin dikit ya Ali ya. Ini ada satu ayat teman-teman dari Kisah Para Rasul 20:35. Bilang gini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan di sini aku belajar banget gini kok. Kalau dalam komunitas emang harus seperti ini gitu. Kita harus saling membantu yang lemah. Dan kalau kita ngomong soal lemah dan kuat, bukan ngomongin soal lu gembala, gue jemaatnya. Lu kakaknya, gue adeknya. Karena menurut aku gini, kakak pun, gembala pun bisa ada saat di mana dia lagi lemah. Betul, masih manusia. Iya, dan maksudnya ya pengalaman mungkin kita yang leader gitu. Kita ngerasain kayak ada saat-saat di mana ya kita juga lagi down gitu. Kita jalan masalah dan kita juga butuh dan orang yang bisa nguatin kita. Dan jangan gengsi ngomong. Dan jangan gengsi ngomong. Iya. Dan ini pengalaman pribadi, ini pengalaman. Kayak jujur ya, ini aku mau cerita, kayaknya aku udah pernah cerita sama Konito. Butuh backsound. Pertama enggak bisa. Pertama kali aku ketemu Konito, bukan ketemu sih, aku ingat banget beberapa tahun yang lalu ya. Itu aku lagi cool tuh 2014 ya, udah lama banget, udah lama banget. 6 tahun. Lagi cool, JC. Terus tiba-tiba ada satu orang nyonong masuk ke ruangan. Dia masuk nyonong. Ngapain dia? Ngapain? Ngambil keyboard. Ya ampun, enggak ngomong apa-apa. Ngambil. Masih sombong banget. Gue dengan kayak apa sih lu main masuk gitu kan. Walaupun bisik-bisik cuma mungkin kayak denger tuh. Orang gitu kan. Duh, iya sorry gitu kan. Masih ngomong sorry lah gitu kan. Masih ngomong sorry. Berapa tahun kemudian ternyata gue baru nyadar. Ini orangnya tuh waktu itu yang masuk nyonong gitu dan kan. Dan gue lupa. Dan jujur gitu kan, waktu gak kenal ya. Ya jujur kalau digituin kan agak kayak apa sih gitu kan. Gak kenal soalnya, gak kenal. Tapi sering berjalannya waktu makin kenal Konito dan segala macem. Terus kayak oh iya ini orang asik juga nih. Ini orang baik juga gitu kan. Wah dosanya angkat mulai terampuni gitu. Dan makin lama titik kita deket itu ya kok ya, kayaknya waktu di One kali ya. Itu titik dimana benar-benar lebih deket kita gitu kan. Banyak banget cerita-cerita masalah ya kan, kita sering banget cerita masalah kita di JC, di Youth seperti apa, jadi pemimpin seperti apa, dan segala macam bagi keresahan kita gitu kan. Dan sering banget kita ngobrol, spend waktu bareng. Dan dari sana bangun hubungan yang akhirnya gimana ya, jadi suatu hubungan yang aku bersyukur banget gitu bisa kenal Konito. Jujur bersyukur gitu karena kayak tahu kan waktu itu beberapa saat ini kan masalah yang terakhir Konito tahu lah masalah aku yang terakhir gitu kan. Sampai titik dimana itu sampai aku udah kayak jujur ya, ini aku sebagai pemimpin, ini aku sebagai pemimpin, itu titik dimana ada satu masalah yang buat aku kayak udah mau nyerah sama pelayanan. Jujur waktu itu udah mau nyerah sama pelayanan, kayak udah deh gue udah capek. Sampai ngomong sama Coach Charlie, dia ketua JC gitu ya, sampai gue bilang sama Kaju juga tuh, kak kayaknya aku cuti dulu deh pelayanan nih abis ini, ini aku beresin masalah, aku cuti dulu deh, lagi gak kuat nih kayak gini segala macem. Sampai mereka yang panik tuh gitu kan, aduh jangan gini segala macem. Cuman ada Konito tiba-tiba ngechat gitu kan, Dit gimana segala macem gitu dengan kan. Dengan model yang yang nyablak yang, aja ya. Yang mungkin aku sebagai orang introvert ya, mungkin waktu aku bahas Konito aku juga kayak ya gak apa-apa gini segala macem gitu dong. Tapi sebenarnya dibagi itu jadi suatu kekuatan. Benar, itu jadi suatu kekuatan. Cuma dengan nanya doang, kayak lu kenapa, gak apa-apa kan, gini segala macem. Karena buat aku kayak, you know what, gue mau nyerah tapi I know ada orang-orang yang gak mau gue nyerah. Ada orang-orang yang mau gue tetap maju gitu loh. Ada orang-orang yang gak mau gue jatuh dan begitu aja gitu. Dan jujur bersyukur banget ada di komunitas ini, di JC, di Youth. Dan teman-teman yang lain yang ada di sini banyak banget yang udah bantuin gue, banyak banget yang istilahnya udah nopang, yang istilahnya kayak gila kalau nggak ada mereka mungkin ya not me right now gitu. Gue bukan gue yang sekarang. Kalau lu lihat mungkin teman-teman yang udah tahu gue dari sebelum pelayanan gitu ya, yang udah kenal gue dari mungkin awal pelayanan gitu ya, masih ngasal-ngasal gitu pelayanan segala macem gitu kan.
ngeliat pertumbuhan sampai sekarang bedanya seperti apa. Gue cuma tahu satu gitu loh, kenapa gue bisa bertumbuh seperti ini, karena ya gue punya komunitas ini. Ya. Tapi satu hal sih kok, gini loh, dalam kongres ini pun JC ya, aku kan di JC gitu ya, ya banyak yang bikin kesel, banyak yang bikin nyerah, yang mau bikin nyerah dan segala macam, dan segala macam yang nggak cocok, segala macam bikin ngeselin, ributnya segala macam. Tapi satu hal yang buat apa ya istilahnya, karena aku stay gitu, karena aku nggak nyerah begitu aja, yang buat aku bisa bertumbuh sampai kayak gini sekarang. Yeah. Coba kalau misalnya aku nyerah, ada loh saat pertama kali aku pelayanan yang bikin aku kayak aduh males pelayanan. Tadinya pelayanan aku sampai bohong, ini jujur ya, ini jujur teman-teman gitu ya, mohon maaf Cijuita dan Ko MJ dulu yang jadi pemimpin aku gitu ya. Ada saat dimana kok sampai bohong, bilang kayak aduh lagi sakit nih, padahal nggak mau pelayanan, karena kayak aduh nggak kenal siapa-siapa, belum dekat sama siapa-siapa, kan dulu gitu pertama kali main nggak kenal, kenal, apalagi aku introvert kan, kayak aduh gue males ngobrol, ketawa-tawa. Kadang kalau nanya nih, ada teman-teman yang deket nih dulu pertama kali pelayanan, kalau mereka ngobrol, kadang aku cuma dengerin terus kayak udah gitu dong, ketawa dong, ikutan ketawa dong, gitu, mungkin awkward ya gitu. Cuman ada orang-orang juga sih, bersyukur juga ada orang kayak tetap tarik aku, tetap ngajakin lagi, yang buat aku tetap stay. Dan akhirnya sekarang jadi bersyukur gitu. Dan memang ada prosesnya, ya nggak sih, untuk kita bisa nyaman, untuk kita bisa benar-benar merasa keluarga gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi ya, kayak poin pertama, lu nggak suka dikit, males dikit, nggak fans dikit, langsung keluar, pindah segala macem, ya sampai kapanpun kan nggak bakal ada, nggak bakal selesai, nggak bakal, lu nggak bakal nemuin keluarga lu. Iya betul. Itu sih menurut aku sih. Ya. Kalau closing statement dari gua ada lagi nih, nggak ada komunitas yang sempurna. Betul gitu ya. Pasti kalau apa namanya, ada satu misalnya ada kerumunan gitu ya, ada 5 orang gitu, satu komunitas ada 5 orang gitu ya. Komunitas itu makin nggak sempurna dengan lu masuk, betul nggak? Karena lu juga nggak sempurna men, ya kan? Ya kan? Oleh karena itu, tetap bersyukur dengan komunitas yang Tuhan percayakan di lu, ya kan? Sama seperti meja yang tadi, lu stay di meja itu, justru lu diproses. Mungkin nggak enak awal, tapi gua percaya kalau lu bisa stay, lu akan bisa mengalami kemenangan, dan lu akan lihat akan ada perubahan-perubahan yang Tuhan berikan dalam hidup lu. So, teman-teman di dalam komunitasmu apapun itu, tetap stay, tetap belajar banyak hal. Kau itu dari gua, gimana kau dari Adin? Pokoknya sama-sama bertumbuh sama-sama dalam komunitas, ya sebenarnya itu inti yang paling ini sih, untuk apa ya, saling menerima kelemahan satu sama lain itu buat aku paling sesuatu sih, karena kalau kita bisa menerima satu sama lain kekurangan satu sama lain, di sanalah kita baru bisa benar-benar mingle, kita baru benar-benar bisa namanya jadi satu, jadi keluarga gitu sana teman-teman. Itu aja sih dari aku. Keren banget ya. Iya. Pokoknya pembahasan hari ini pokoknya tetap stay dalam komunitas. Tetap stay dalam komunitas, tetap bertumbuh, dan saling jagain satu sama lain. Oke, okay, keren banget ya. Pokoknya ngobrol-ngobrol kalau gini, pokoknya kalau nggak dibatasin nggak habis-habis itu bisa 2 hari ya. Pokoknya udah itu aja dari kita. Oke, semuanya thank you banget buat hari ini. Pembahasan kita sampai sini aja. Semoga ya next time mungkin kita bisa podcastan lagi gitu. Harus seru kan ya. Itu aja dari kita. Happy Sunday semuanya. Bye. God bless you. Bye bye. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami, bahwa kami mendekat dalam hadir-Mu. Dengan hadir-Mu
Hai, kembali lagi dengan kita. Betul. Gimana nih teman-teman ibadahnya? Tadi udah ada PPW, udah ada sharing. Bener banget sih. Aku sih tadi suka banget sama PPW-nya, firman Tuhan juga. Aku benar-benar mendapat banget. Kritik dan saran kita terima. Silakan DM. Betul. Enggak boleh. Udah pokoknya ibadah ya ibadah. Emang kirain apa? Nah, kalau yang tadi film kalau ngomong-ngomong tentang firman, tadi firman yang aku dapetin adalah teman datang di saat kita nggak boleh di saat suka aja, tapi di saat kita susah kita harus sama-sama grow up bareng teman-teman. Kalau kamu apa Charles dapetnya nih Charles? Truth thick and thin, benar sih yang tadi bilang. Betul. Jadi teman-teman jangan ya, ini kan ngomongin komunitas ya, jangan berada di komunitas kalau lagi enaknya senang-senangnya aja, enak-enaknya aja. Kalau susah ya tetap di situ, kalau udah nggak asik tetap di situ, bikin asik lagi gitu ya. Jangan bikin, suka jadi membakar semangatnya ya di dalam komunitas ya. Jadi game changer. Betul. Kita tertanam ya, bertumbuh teman-teman ya. Betul. Ya pokoknya setialah sama komunitas. Betul. Nah, setia enggak sama? Setia banget, setia sama satu wanita doang. Tapi belum punya cewek sih. Ya udah. Saksi ya, 2000 yang nonton, yo sangat setia. Dia enggak pernah keluar dari komunitas, dia enggak. Kita sama-sama bertumbuh, tertanam teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, daripada kita berlama-lama, kita udah di penghujung acara. Nah, saatnya kita akan satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan Tuhan pada ibadah Natal hari ini. Tuhan, kami bersatu hati untuk memuji dan menyembah Engkau dan juga melakukan apa yang firman Engkau katakan. Tuhan, kami akan menuruti segala perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan ibadah Natal ini menjadikan ibadah Natal yang menjadikan pengalaman kami yang mengesankan dan menjadikan teladan bagi banyak orang, menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Thank you banget teman-teman udah sampai ada di sini bersama kita di ibadah Natal hari ini. Kita mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Sampai come on.